Assalamualaikum, selamat sore. Gue mau ngasih satu trik dan gimana caranya si burung ini akan apa ya, anteng saat kita tidurin ya. Jadi ini namanya Chevrey Macaw, salah satu macaw medium yang lumayan pintar ya, lumayan gampang menerima perintah. Dulu awal-awal ketika gue mau coba ajarin dia tidur lama itu agak susah. Pasti ketika diginin dia akan balik lagi, dia akan nggak betah, akan ngelawan. Tapi sekarang dia udah nyaman ya. Nah, cara bikin nyamannya gimana sih? Nah ini yang pertama, kita memang tetap ada treatment makan ya di sana. Jadi ketika kita tidurin, kita kasih dia makan. Apapun yang dia suka, kita coba kuaci deh. Kuaci dia suka, dia akan makan. Ini akan bikin dia tuh bertahan nih sama tidurnya, karena sambil tiduran kayak gini dia akan melanjutin makannya. Nanti ketika makanannya habis, kita bisa lanjutin kasih lagi. Nah kebetulan kan belum habis. Terus ini bisa dilakukan berulang sih, berulang-ulang seperti itu. Nanti dia akan tahu, oh ketika gue mau ditidurin, gue nanti akan reward makanan. Makanan itu cari yang mana makanan yang paling dia suka. Tapi untuk Chevrey ini dia suka banget seperti itu. Begitu ya, jadi teman-teman bisa praktekin ini di rumah. Di Chevrey yang lumayan sekitar ini ya, kurang lebih ya. Saya pilih kita dengan 5 jari kita, siapkan dulu dia pegangan di tangan kita, di jari-jari kita, mulai kita lepas pelan-pelan. Oke, kita lepas, kita kasih kuaci. Nah, kuacinya dimakan sama dia, habis. Gitu ya teman-teman ya, nanti kita bisa ulang lagi. Oke, kalau ada yang ditanyain, dia minta aja.